الرحيم الحمد لله الذي لا نرجو إلا فضله ولا نخشى إلا عنده ولا نعتمد إلا قوله ولا نقتدي إلا بسنة رسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأكرمين. Salah satu ayat Al-Quran bercerita tentang seorang wanita namanya Ridhah Al-Hamqo dari Bani Mahzum. Kisah wanita ini cukup menarik dan diangkat menjadi sebuah setting ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 92. Ridhah adalah seorang wanita yang sangat kaya. Orang tuanya memiliki kekayaan yang tidak terhingga. Akan tapi dalam kekayaannya, dia adalah wanita yang kesepian. Berkali-kali didatangkan jodoh untuknya, kan, tetapi jodohnya tidak pernah langgeng, dan orang-orang segan untuk menjadikan Ridhah sebagai istrinya. Karena derita kesendirian itu, maka untuk menutupinya, Ridhah kemudian mengajak teman-temannya untuk menenun kain. Dia ajak teman-temannya untuk menenun kain di rumahnya. Dan kain yang dihasilkan adalah sebuah kain yang bagus. Nah, tapi kain itu tidak pernah dijual atau tidak pernah dipakai. Kain itu pada malam harinya dia urai satu benang demi satu benang sehingga kembali menjadi benang seperti biasa. Artinya paginya dia menenun sebuah kain, malamnya dia buka kembali kain tersebut. Al-Quran mengisyaratkan kisah tersebut sebetulnya kaitannya dengan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Mereka yang tidak menepati janji, kata Al-Quran disebutkan seperti wallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Seperti wanita yang menenun kain pada siangnya dan kemudian pada malamnya dia menguraikan kembali. Itu berkaitan dengan perjanjian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah atau makna yang kedua berkaitan juga dengan seringkali kita berbuat kebaikan tapi kemudian kita merusak kembali sehingga perbuatan itu menjadi sia-sia. Kita berbuat kebaikan tapi tidak lama kemudian kita merusak kembali. Dalam sebuah kisah malaikat menyebutkan bahwa orang-orang mukmin setiap kali bertasbih maka satu batu demi satu batu itu sebuah rumah di surga dibangunkan demi satu batu demi satu batu dengan tasbihnya. Akan tapi setiap kali mereka berbuat maksiat, maka runtuhlah bangunan tersebut. Makanya Ustaz Jalal almarhum menuliskan sebuah buku, Jangan Bakar Rumah Surgamu. Itu kaitannya juga dengan ayat ini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Satu perbuatan baik kemudian diikuti perbuatan jelek yang lain. Sekiranya dalam Al-Quran innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan itu menghilangkan kejelekan, maka kejelekan pun sebetulnya menghilangkan kebaikan. Bukankah kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata terhadap orang yang hasad, iyyakum wal hasad, kata Rasulullah, tinggalkan oleh kalian hasad. Kenapa? Fa innal hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwa orang-orang yang hasad, hasid, itu ibaratnya seperti kayu bakar yang membakar kebaikan. Jadi hasad itu membakar kebaikan orang yang pernah dilakukannya. Seperti kayu bakar yang membakar api, seperti api yang membakar kayu bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian diikuti dengan kejelekan, maka kejelekan itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Artinya perbuatan kita menjadi sia-sia. Rumah yang kita harapkan di surga nanti kita hanya dapati puing-puing belaka, kan, kita bangun rumah tersebut dan kemudian kita membakarnya. Dalam ayat lain Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladina amanu
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sodakoh kamu, kebaikan-kebaikan kamu, bil manni wal adha, dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti orang lain. Seperti apa? Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti orang yang infak, tapi dengan tujuan ria. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Permasalahan mereka, kata Al-Quran, famasaluhu kamasali sohbanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun. Perumpamaan orang yang seperti itu, orang yang mengikuti kebaikan dengan kejelekan, kata Al-Quran, seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Fa'asobahu wabilun fatarokahu solda. Kemudian di atas batu yang licin, hitam itu, terjatuhlah atau disiram oleh air. Fatarokahu solda. Maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. La yakdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak akan dapat apa-apa dari yang telah mereka lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pada Ramadan kali ini kita berharap, meminta kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan yang sia-sia. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamihi. Wajannibni fihi min hafawatihi wa asamihi. Warzukni fihi dikroka bidawamihi. Bitaufikika ya hadiyal mutillin. Ya Allah, tolonglah, bantulah aku untuk berpuasa dan sholat malam. Serta jauhkan aku dari kesia-siaan dan perbuatan dosa. Anugerahi aku di dalamnya dengan dawamnya ingat padamu, dengan taufikmu, wahai yang menunjuki orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia, sehingga nanti di hari akhir nanti kita punya bekal yang bisa membantu kita di hari akhirat nanti. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.